Sejurung itu, kepolisian daerah Jawa Barat bakal nindak kalawan tandas sakumna pabrik anu maricen limbah ke Walungan Citarum alatan tengah lakonan penyaringan dina instalasi pengolahan air limbah atau IPAL secara HD. 7 tina 100 genep pabrik anu dicokot sampel tur cairanana tina Walungan Citarum geus ditindak kalawan tandas. Satu tas ngalakonan audiensi jeung pelaku usaha di Kota Bandung, para beberang Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto Nandeskeun, kepolisian daerah Jawa Barat anu diwewegan ku Kementerian Lingkungan Hidup bakal nindak kalawan tandes sakumna pabrik anu maricen limbah ka Walungan Citarum keur ngarojong revitalisasi daerah aliran Sungai Citarum anu diinstruksikeun ku Presiden Jokowi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto Ngembuhan dumasar kana data Satgas Citarum Harum Kodam 3 Siliwangi 7 tina 100 genep pausahaan anu dicokot sampel limbahna kewari statusna dironjatkeun kana hambalan panalungtikan. Ari 38 pabrik sejena bakal ditibanan sanksi administrasi. Satu tas gitu upama masih henteu nolih kana panggeuing Polda Jawa Barat bakal nindak secara tandes. 9 pabrik itu Kementerian Lingkungan akan memberikan sanksi administrasi. Setelah administrasi, nanti kita datang cek lagi, masih melanggar lagi. Berarti dia baru kita tingkatkan jadi penyidikan. Undang-undang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, saya sudah mengharapkan tadi kepada seluruh pengusaha, mari kita sepakati komitmennya yang bersangkutan. Oh, saya sanggupnya 5 bulan, 6 bulan, ya kita tunggu. Tapi bukan terus dibiarkan. Ada progres, perbaikan, 6 bulan, lancar, syukur. Tapi kalau sudah komitmennya tidak, dan itu pelanggaran hukum, ya saya sikat. Kiwari, kepolisian daerah Jawa Barat masih meret tindakan preventif kapausahaan tekstil anu maricenan limbah bahaya karena daerah aliran sungai atau Das Citarum. Kukituna, kontribusi pabrik bakal karasa mangpaatna lebah ngarojong perak-perakan memanah Walungan Citarum anu dicapang kotor nasa dunia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.